Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang meluncur ke luar angkasa. Dia meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat Vostok 1, misi luar angkasa berawak pertama dalam program Vostok Rusia. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada hari Rabu, 12 April 1961. Peluncuran dari Kosmodron Baikonur dilakukan pada pukul 9.07 pagi. Setelah pulang dari keberhasilan menjalankan misi itu, Yuri Gagarin menjadi pahlawan Uni Soviet. Perayaan besar-besaran dilakukan Uni Soviet untuk keberhasilan itu. Mencatatkan sejarah jadi manusia pertama yang berhasil meluncur ke luar angkasa, berikut ini fakta-fakta Yuri Gagarin dalam misi itu. 1. Boneka bernama Ivan Ivanovich jadi senior Yuri Gagarin. Boneka dalam pakaian antariksa ini dikirim ke orbit bersama Jevodoka, seekor anjing. 2. Prasasti Uni Soviet diaplikasikan pada helm luar angkasa Gagarin hanya 20 menit sebelum lepas landas. Itu karena ada kekhawatiran bahwa jika Gagarin berhasil mendarat, dia bisa dianggap sebagai mata-mata asing. 3. Gagarin melanggar protokol keberangkatan. Gagarin harusnya mengucapkan kalimat, "Aku akan lepas landas, kru." Namun, kosmonot itu memutuskan untuk melawan protokol dan mengucapkan "Poyekali" atau "Ayo pergi." 4. Kapsul Vostok 1 Gagarin dikendalikan dari jarak jauh. Sebagai upaya terakhir, Gagarin diberi amplop dengan kode untuk beralih ke kontrol manual. 5. Gagarin menulis surat kepada istrinya Valentina, berjaga-jaga jika dia tidak selamat. 6. Gagarin mengira kapsul Vostok 1 terbakar dan ucapkan selamat tinggal. 7. Gagarin meninggalkan bumi dengan letnan senior dan kembali sebagai mayor. Satu versi mengatakan pemimpin Soviet Nikita Khrushchev secara pribadi memerintahkan Menteri Pertahanan saat itu untuk mempromosikan Gagarin melewati pangkat kapten. 8. Gagarin diberi senjata api untuk dibawa ke Vostok 1. Alasannya, jika kosmonot mendarat di suatu tempat di alam liar, dia harus menghadapi penghuninya. 9. Yuri Gagarin tidak mendarat di bumi bersama kapsulnya. Mendaratkan kapsul di bumi secara teknik tidak mungkin pada masa itu. Jadi, Gagarin harus keluar dari pesawat ruang angkasa dan terjun payung. 10. Dua hari setelah penerbangan, Yuri Gagarin diundang ke Kremlin oleh Nikita Khrushchev.